Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam. Ini adalah mesin diesel Cina R100 yang mempunyai masalah. Semprotan nozzle-nya tidak bisa menjadi kabut atau tidak sempurna. Apa masalahnya? Bagaimana cara mengatasinya? Pasang nozzle dan selang nozzle untuk pengecekan semprotan nozzle. Mesin diesel ini sebenarnya oleh yang punya diesel. Nozzle sudah diganti. Apakah ada kesalahan dalam pemasangan atau bagaimana sampai semprotan nozzle-nya tidak sempurna? Setelah dicek semprotan nozzle-nya, ternyata semprotan nozzle-nya terlalu jelek, atau istilahnya bisa dikatakan kencing semprotan nozzle-nya. Sebagai informasi, video ini diambil di bengkel atau di tempat kerja. Walaupun sudah melalui proses editing, tapi video ini adalah nyata, real, tanpa rekayasa. Setelah pengecekan semprotan nozzle selesai, cek, bongkar nozzle-nya. Lepas baut nepel pembuangan bahan bakar. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Lepas selang nozzle bagian bawah atau selang nozzle yang dapat bos pom. Sekali lagi sebagai informasi, channel Diesel Tech adalah channel tutorial tentang mesin diesel dan mesin bensin satu silinder. Lepas mur penutup baut setelan nozzle. Lepas baut setelan nozzle. Cek baut setelan nozzle kelihatannya terbalik. Benar, pemasangan baut setelan nozzle terbalik. Yang ada coakan obeng min harusnya berada di luar. Lepas dan cek pusrod nozzle beserta per setelan nozzle. Ternyata ini pemasangannya juga terbalik. Ini pemasangannya per masuk ke dalam pusrod nozzle yang seharusnya tidak begini. Pemasangan yang benar adalah, simak videonya baik-baik. Pasang pusrod nozzle yang bagian lebih panjang berada di dalam. Baru kemudian pasang per setelan nozzle. Lalu pasang baut setelan nozzle yang ada coakan obeng min berada di luar. Setelah baut setelan nozzle, per setelan nozzle, pusrod nozzle terpasang, cek dan setel ulang nozzle. Pasang kembali selang nozzle. Cek semprotan nozzle. Setel ulang nozzle dengan cara memutar baut setelan nozzle ke kanan ataupun ke kiri
sampai didapat semprotan yang sempurna. Penyetelan nozzle selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam.